Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan di tepi Sungai Golok, Kelantan dengan empat kesan tembakan di kepala. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, tiada sebarang pengenalan diri ditemui bersama mangsa. Bedah siasat akan dilakukan terhadap mangsa yang dipercayai telah mati lebih dua minggu. So, siasatan masih baru, masih semalam dan kita akan teruskan siasatan. Setakat ini kita buka di bawah stesen 302 lah berdasarkan sekadar tembakan itu. Dan pertama sekali kita nak tentukan dari segi pengecaman apa ni, identiti mayat itu. Dan kita akan hantar cap jari dan sebagainya. Apa-apa perkara mungkin kita ada buat menghantar untuk DNA dan sebagainya. Dan itu keputusan akan diberi kemudian. Beliau menyatakannya selepas majlis anugerah pengurusan di Balai Polis Wakaf Baharu.